tes 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 miliar. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini teman-teman, ini merpati saya, dua merpati pos ini dan juga merpati kolong. Nah ini yang megan ini merpati pos betina, teman-teman. Ini berjodoh dengan merpati kolong, merpati kolong yang warna hitam jantan ini kan, yang merpati pos yang di sini yang ada sawangannya itu berjodoh dengan merpati kolong yang megan. Nah, hasil ini anakan ya, dari luar tempatnya megan juga warna berjodoh ini. Ya kita review dari dekat teman-teman. Ini di sini saya ada dua merpati ini ya. Ini kita lihat. Ini merpati, ini merpatinya betina, teman-teman. Jadi dari persilangan dengan jodoh dengan merpati kolong tadi, merpati kolong tersebut itu sebenarnya ini sudah menghasilkan anak, teman-teman. Sayangnya anaknya mati ya, gara-gara dipatok sama ibu predator sahabat saya itu, ayam tadi. Dia berjodoh dengan merpati yang kolong ini. Nah ini lari seperti ini, teman-teman. Lari cakep ya, teman-teman, lebar ya. Ini udah lepasan di atas 10 km, teman-teman. Masih belum coba jauh ya, belum pernah coba jauh, tapi dari ini golongannya merpati racing. Saya dapat kiriman dari sahabat saya dari Madura ya. Kita lihat jantannya. Ini jantannya, teman-teman. Nah ini jantannya merpati kolong, merpati kolongnya. Dia sudah menghasilkan anak, cuma sayang anaknya mati. Ini larinya, teman-teman, hebat. Lepas ya. Yang betina merpati, merpati pos, jantannya merpati kolong. Nah yang ini teman-teman kita review ya.
Kalau ini hasil anakan ya, ya dari merpati kolong ya. Ini buat bibik teman-teman. Bibik berapa nih? Bibik 3 ya. Bibik 3 di sini kelihatan. Ini udah minta kawin mulu nih. Ngajak kawin mulu. Lenje teman-teman. Ini saya kasih gelang. Karena dia udah ternyata dia berjodoh sama merpati poset teman-teman. Cuma ini belum namanya mesti kan ya, kita belum tahu hasilnya nanti apa, nanti kita coba jodohkan, kita kembangkan, apa kita kembangkan hasilnya anakannya seperti apa. Tahu channel campuran ini, pokoknya seadanya aja ya teman-teman, balik lagi ya. Ini kita review jantannya yang merpati posnya teman-teman. Sini sayang, aduh, ini mah meskipun doyan ngawang teman-teman, yang ini kagak doyan ngawang, yang ini seneng ngawang, jantan ini seneng ngawang sekali. Ini merpati pos, lihat teman-teman ya, masih muda juga, saya biar dari pihak juga ini. Kasih teman ya, bibis, cuma bodinya kurang besar. Kita coba nanti kita kembang biarkan nanti hasilnya kayak apa ya, apa anak lebih bagus, apakah mau ngawang seperti indukannya ya, atau males ngawang seperti indukan yang merpati kolong ini. Nah, itulah tadi teman-teman, jangan bosan untuk nonton channel saya ini, karena setiap yang nonton channel saya ini tanpa skip, saya tidak bosan-bosannya untuk mendoakan teman-teman selalu yang nonton full tanpa skip. Saya doain uangnya bertambah 10 miliar teman-teman, amin ya rabbal alamin.